t'aime la queue. Tu me cassais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka a'lamna lana illa ma 'allamtana innaka antal halim hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Yang Berusaha Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Melaka Sektor Pembangunan Murid. Yang Berusaha Encik Azmi bin Osman, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Melaka, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid, Pegawai Teknikal Pertandingan, Ahli Jawatan Kuasa Pertandingan, Pengetua dan Guru Besar Negeri Melaka, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah-Sekolah Negeri Melaka, Guru Pembimbing dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya berasa amat bersyukur kerana pertandingan Cannibal STEM dan STEM Online Challenge peringkat Negeri Melaka telah berjaya dilaksanakan dalam suasana norma baru dan kalis cabaran. Saya dipahamkan bahawa segala proses pertandingan adalah dalam mod atas talian sepenuhnya, termasuklah proses penjurian, dan ia merupakan satu perkara yang amat mencabar untuk dilaksanakan. Komitmen semua pihak yang terlibat amatlah tinggi, lebih-lebih lagi para hakim yang sanggup duduk di depan komputer hampir sehari suntuk untuk menilai hasil kerja murid yang terdiri daripada gambar, laporan dan video persembahan. Terima kasih saya ucapkan kepada para hakim dan ahli jawatan kuasa pelaksana pertandingan. Tahniah dan syabas kepada Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka selaku pengelola yang dibantu oleh pengerusi teknikal pertandingan setiap kategori atas komitmen dan kejayaan dalam penganjuran pertandingan edisi tahun 2021 ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, kita memahami tahun 2021 ini merupakan tahun kedua kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Sejak tahun 2020 lagi, segala bentuk program co-curriculum terkena tempias akibat penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah, pada kali ini kita lebih bersedia dengan pelan kontingensi. Mengikut perancangan awal, kesemua pertandingan ini ingin dilaksanakan secara bersemuka. Namun, pada peringkat pembinaan kertas konsep lagi, kita lebih bersedia dengan pelbagai kemungkinan. Sekiranya pelaksanaan bersemuka tidak dapat dilaksanakan, saya dimaklumkan seramai 13,557 orang murid sekolah rendah dan menengah Negeri Melaka telah mengambil bahagian dalam 20 kategori pertandingan yang dianjurkan ini. Hal ini merupakan satu angka yang agak besar bagi pertandingan STEM anjuran Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Murid-murid yang saya kasihi, menerusi aktiviti co-curriculum ini,
kita dapat mengaplikasikan pengetahuan STEM yang dipelajari dalam bilik darjah. Contohnya, murid dapat menghasilkan jambatan yang dapat menampung kekuatan berat hampir 50 kilogram. Ini merupakan cabang kejuruteraan, iaitu murid sekolah rendah itu sendiri dapat melakukan pencarian maklumat dengan dibimbing oleh guru dan ibu bapa. Mereka akan belajar bagaimana sambungan yang kukuh dapat dibuat dengan hanya menggunakan lidi, iaitu lidi sate dan gam sahaja. Tahniah anak-anak murid sekalian. Selain pembinaan jambatan, bakat seni juga dapat diserlahkan melalui penghasilan projek dalam poster digital dan fotografi alam semula jadi. Penghasilan permainan komputer menggunakan perisian scratch juga amat menarik. Kita juga dalam melihat hasil inovasi yang gah dan hebat. Jelas di sini, anak-anak Melaka memang mempunyai bakat dan memang hebat. Oleh hal itu, penting bagi kita untuk melengkapkan generasi muda dengan kemahiran STEM dan kemahiran abad ke-21 supaya murid-murid ini dapat menerima peralihan paradigma dan menjadi individu yang mampu menyelesaikan masalah dengan kreativiti dan pemikiran kritis. Program yang dianjurkan ini merupakan platform yang berkesan dan terbaik kepada murid-murid negeri Melaka khususnya untuk mempelajari kemahiran-kemahiran ini secara hands-on, dinamik dan menyeronokkan. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir kata, besarlah harapan saya untuk melihat penganjuran pertandingan ini diteruskan untuk melihat kelangsungan ilmu dan pengetahuan STEM yang dipelajari dalam bilik darjah pada tahun-tahun yang akan datang untuk terus melahirkan generasi masa depan yang kompeten, yang berinovasi, kreatif dalam bidang kejuruteraan dan reka cipta. Walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita telah juga mampu membuktikan bahawa kita mampu melaksanakan pertandingan STEM ini secara atas talian. Saya turut mendoakan kejayaan anda semua, murid-murid dan guru-guru pada peringkat kebangsaan nanti. Seterusnya, hadirin hadirat yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada Barisan Pegawai Teknikal Pertandingan yang komited, para juri yang sanggup bersengkang mata menilai projek murid-murid dan kepada Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan semua personel yang terlibat secara langsung dan tidak langsung serta bahagian sukan kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah memberikan kepercayaan kepada Jabatan Pendidikan Melaka khususnya Unit Pembangunan Bakat Murid untuk menganjurkan pertandingan peringkat negeri ini bagi mencari wakil untuk negeri Melaka ke peringkat kebangsaan nanti. Tidak lupa kepada tulang belakang program ini, guru-guru pembimbing, mentor yang sentiasa menyokong murid-murid mereka dalam merealisasikan pertandingan Enable STEM dan STEM Online Challenge peringkat Negeri Melaka bagi tahun 2021 ini. Syabas, selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.